مش واحدة حلو حلو حبوانا أبونا إلينا الحياة لنت لنت على إلي حياة أتعلم أتنع لي فاملي ويتوق ومعين أسمعي نعم نحن أصاب Oh gitu. Berapa berapa squad berapa ini anjing? Paling semuanya besar. Karena yang berapa di rumah. Oh gitu ya. Oke. Ketemu. Ciao. Oke. Oke, sekarang kita mengikuti Le Family ke sungai. Ayo. Nih ketuk dulu celut. Mengajak ke Le Family ke sungai. Itu dia lebih Le Family-nya lebih duluan daripada Ketut. Harusan bosnya yang dulu dia pasukannya duluan. Dia paham banget arah kemana gitu. Ayo. Oh, ayo, 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 come on, come on, come on, whoa, come on, come on, come on, ayo, ayo, eh, sungai ini nih. Oh ya, itu ya kakak kamu ya. Yang bawa apa namanya di ember, ya di selalu. Oh gitu, nyuci embernya itu nih. Jadi Samuel, Samuel ikut. Oh ada Samuel ya. Tuh ini kakaknya, kakaknya Ketut Lulut lagi nyuci ember untuk limbah makan babi mereka gitu. Jadi dicuci, bukannya enggak dicuci itu. Ayo. Ayo, come on, come on. Hey guys, guys. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Go, go. Come on, come on, come on. Ayo, ayo. Nih, mereka Le Family pada mau naik semua. Ayo, naik. Ayo, 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 sekarang Ketut Lulut mengajak mereka mandi di sungai ini, ada air terjun di sini. Oh, ini kolam guys. Air terjunnya bagus sekali di sini. Kecil air terjunnya. Berapa tingkat, Ketut? Waterfallnya berapa tingkat? Satu aja. Bagus ya. Ayo. Ayo, 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 ayo. Nih guys. Ini jadi warga sini bersyukur sekali gitu loh. Enak. Waterfallnya. Ketut, berapa sebulan berapa kali kamu ajak ke sini? Setiap hari. Setiap hari ya? Ya. Jam berapa? Nah, itu oh. Pagi, sore, oh gitu ya. Karena
setiap hari dia harus dilepas, menikmati suasana alam. Oh iya, iya dia harus mengenal lingkungan. Iya, mengenal lingkungan ya, pembelajaran buat mereka gitu loh. Ini bekas apa dulu? Jembatan atau apa? Jembatan sih. Proyek kemarin tahun ya. Proyek ini. Ya, awal-awalnya proyeknya. Oh. Ini guys bekas bekas apa? Bekas proyek ini dari desa, saya tidak tahu dari pemerintah atau kontraktor ya. Iya dari bukan dari desa ya, bukan ya. Dari pemerintah pusat mungkin. Bukan. Apa pribadinya? Pribadi ya. Jadi mangkrak sekarang. Jadi inilah kondisinya. Enggak kesampaian. Bila di sini. Gimana ternyata? Oh gitu. Ini darah, kurang tahu, akhirnya nampak. Kurang tahu ya, kenapa-napa. Banyak ya. Udah lama sih, udah. Mungkin 10 tahun ya. Itu ya? Iya. Ayo, wey. Sam. Temuin. Sam, Sam. Sini, Sam. Ah. Samuel, ini Samuel. Nomor 2 jagaunya di Lab Family. Jadi buat kalian yang mau ketemu Ketut Lelut dan Lab Family bisa hubungi nomor teleponnya berapa Ketut? 081 296 8543 0. Ulangi lagi gitu, pelan-pelan. Ya. 081 286 8543 0. Oke, terus IG-nya? IG saya Ketut Lelut Lelut. Sama IG-nya sama dengan sama channel ya? Channel sama dengan Facebook juga. Ya, Facebook juga Ketut Lelut Lelut. Soalnya Ketut Lelut. Ketut Lelut Lelut udah kenal banyak orang. Ya, oke. Okay. Ini Ketut Lelut Lelut dan Lab Family sudah termasuk terkenal ya di Bali ya. Ya, udah masuk di berbagai television. Oh, TV. TV nasional juga. Hei, ngapain kamu? Hei, berendam dia ini. Saya mau kan kalung dulu, aku belum selesai. Kalungnya kan dari kalung sekarang. Buat kalung ya sekarang ya, banyak ya. Ada namanya. Ada. Oh iya Ketut, harusnya setiap setiap anjing itu mempunyai kalung dan namanya di situ. Kamu buat sendiri atau? Ada yang masuk. Hah? Ini ya, ya. Oh iya iya bagus gitu. Ini ada namanya Cici. Ada nomor telepon saya. Oh iya gitu. Bagus gitu. Ada. Aku belum baru 6 ekor ini. Ya dibuat tuh. Dia sama semua tuh. Jadi ya, kalau hilang kan bisa gampang. Ya, kalau hilang gampang, benar. Tanda. Itu ibunya ya? Lain ya, yang lain. Ada berapa 6 ekor yang punya mempunyai nama ya? Mempunyai kalung nama ya? Iya. Tut, kalau musim kemarau ini apa? Kering ya? Nah, ini akan turun anak besar airnya. Oh gitu? Ya. Ya. Ayo. Oh gitu ya? Anak-anak kalau main sini.
Nih Samuel nih, ini Samuel nih, ayo. Nih. Nanti bosku, setiap anjing mempunyai nama kalong nanti. Tapi untuk sementara ada 6 ekor anjing yang mempunyai nama tapi yang ada di kalongnya itu loh. Nih, Samuel. Samuel ini yang sering duduk di depan Ketut Lut waktu mengendarai sepeda motor ya. Dia leadernya di tim ini gitu loh. Leadernya. Tapi untuk dan lainnya ada lagi Samuel namanya. Simoli. Oli itu sering kalau sudah patroli atau ngambil limbah makanan dia ikut. Ini Samuel. Ayo jalan, jalan. Nih kita akan pindah, ajak mereka, mereka nikmati sekali ya. Oke, setiap hari mereka mengajak Lay Family, Ketut mengajak Lay Family keluar kandang untuk main di sini. Ayo, ayo. Oh, belum pulang. Nah, Ketut lulut-lulut duduk sini mengajak mereka. Kenapa? Orang mancing di sini banyak. Orang mancing sini. Oh, gitu. Malam di sini. Malam ya? Ikan apa gitu? Orang kawin ya. Oh gitu ya. Sini. Ayo duduk. Nih pasukan. Pecah sekuatnya kemana itu mereka itu? Mana ini kalongnya ya? Ini contoh kalongnya ya? Dikasih orang ya? Oh, jadi kapan kamu dapat lagi itu? Belum tahu ya, nanti katanya awalnya libur karena hari itu kan. Oh gitu. Belum silakan. Ya. Ayo duduk. Ayo duduk. Duduk sana. Ya. Anjing juga liburan, nih diajak Ketut Lulut Lay Family relax menikmati alam. Ya mereka mengenal. Tidak juga bosan di dalam kandang ya. Mereka juga menikmati nyamannya manusia gitu. Mereka menikmati. Ayo. Nih sekarang kita lelut-lelut mengajak Lay Family go home, pulang. Hei, siapa itu? Oh, ngeluyur ke sana dia.
Tut, jalannya itu arah kemana, Tut? Terus jalan raya tuh. Oh, itu ya. Terus jalan makan tuh kan ada kena paket tuh. Oh, gitu. Ini pura untuk sembahyang orang sini ya, orang Hindu di Janggo. Ya, sam. Yo. Hei, satu itu. Yang satunya masih tinggalan sana, Teh. Yang belang. Oke, satu anjing dari squad Life Family di belakang saya. Masih menikmati hutan di sana ya. Ini sepeda motor Life Family ketut celut-celut yang sering mengajak mengambil limbah makanan dari warung ke warung dan sekalian dari pemilik ikut di sini nih. Ini ada makanan anjing buat anak-anaknya. Oh, ini pas ini makanan yang bagus untuk dikasihkan ke anjing-anjing liar yang ada di luar. Wah, ini datang mereka datang nih. Shit. Grupnya ini. Wah, habis main dia. Dia pikir ini. Dia pikir mau jalan, orang enggak mau jalan. Belum jalan, Bro. Sore nanti. Dia paham banget gitu. Kakinya sakit tuh. Kapan tuh sakit tuh? Inilah kandang mereka gitu, kandang lay pemilih. Di sana ada poskonya, Oh, poskonya di sana tuh. Kalau hujan yang berteduh di sana. Hah? Itu ya. Kok tumben baru? Nih. Nih. Oh, ini posko Le Family di sini nih. Ini posko Le Family. Posko yang enggak layak yang dibuatkan oleh Ketut Lelut-Lelut. Jadi mereka kalau kehujanan Le Family di sini nih. Kehujanan. Jadi tidur di sana gitu. Lebih aman. Ini makanan mereka. Ayamnya, ayam. Oh, itu diracik sendiri. Ya, apa nak sisal dulu? Oh, gitu. Dia pakai ini manual, tak bersama mesin. Ayam itu ya? Ya, ayam. Oh, itu cara. Ini bahan makanan ayam ya. Dimasak, mau ketut dihancur.
terus dibuat seperti ini nih, itu tuh jadinya serbuk gitu. Nah, serbuk, tapi sebelum jadi serbuk dibuat dulu dari ini ke sini. Remuk itu ya. Tapi bagus itu hasil itu ya. Iya. Ini dapat karena orang nasi. Oh, ini dikasih orang. Orang mana? Jakarta. Jakarta ya. Terima kasih sudah mengikuti saya atau lelut-lelut bersama Lee Family dalam sehariannya main ke sungai bersama Lee Family. Main ini setiap hari. Gitu ya. Kadang pagi, kadang sore, kadang siang. Tidak tentu waktunya ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Channel dari saya atau channel-channel. Welcome to Bali. Wonderful Indonesia. Welcome to Indonesia. Bali aman. Bali nyaman. Terima kasih. Suk semua semua tuan. Om Santi. Suk semua.